Ya, kami sudah berpisah secara sah dan saya sudah tamat tempo eda. Demikian kata pelakon Emma Membong yang mendedahkan dia dan bekas suaminya Muhammad Hazali Azhar sudah bercerai secara baik. Menyadari krisis rumah tangganya hangat diperkatakan dan dibincangkan di forum gosip, Emma bagaimanapun memilih pendekatan berdiam diri dan tidak mahu mengeruhkan keadaan selama ini. Emma berkata disebabkan itu juga dia masih memuat naik foto bersama bekas suami di media sosial hingga nama pihak mula berteka-teki sama ada dia dan bekas suaminya masih bersama atau tidak. Saya sebolehnya cuba menutup kisah pribadi saya walaupun saya menerima banyak panggilan telepon daripada rakan-rakan media sebelum ini. Sebenarnya tujuan saya masih memuat naik foto bersama bekas suami di Instagram hanyalah untuk menjaga emosi anak-anak supaya mereka tidak terkesan dengan perpisahan ini. Sayana anak-anak saya melihat keluarganya masih bahagia, katanya ketika dihubungi. Ditanya bilakah perpisahan itu berlaku, Emma enggan berkongsi butiran terperinci karena ia bukan perkara yang indah untuk dikongsikan. Bagi saya perpisahan ini bukan satu berita yang patut dibanggakan. Dan sebab itu saya mengambil langkah berdiam diri dan tidak bercerita kepada orang lain atau membuat sebarang pengumuman. Namun disebabkan hari ini saya menerima panggilan Anda, media saya rasa sudah tiba masanya untuk beritahu kepada umum supaya ia tidak lagi ditanya. Saya akui perkahwinan ini bukanlah satu perjalanan yang mudah, banyak dugaan yang perlu ditempuh, katanya. Menurut Emma, dia bersyukur hubungannya dengan bekas suami masih baik dan masing-masing reda dengan perceraian yang berlaku. Walaupun sudah tidak bersama, hubungan kami masih baik. Masing-masing terima perceraian ini dengan berlapang dada dan mata. Kami juga anggap dugaan ini sebagai satu proses untuk memperbaiki diri sendiri lebih baik. Fokus kami sekarang adalah membesarkan anak dengan sepenuh kasih sayang. Walaupun sudah tidak bersama, kami tetap buat aktiviti keluarga bersama-sama dengan kedua cahaya mata, katanya. Sementara itu, Sazal ketika dihubungi menyifatkan urusan jodoh pertemuan adalah rahsia Allah dan reda dengan segala ketentuan.